pada tahun 1549 karena dibunuh oleh orang suruhan Pangeran Arya Penangsang, putra dari Pangeran Sekar Sedain Lepe. Lalu Ratu Kali Nyamat adik Sunan Prawoto mendesak Jaka Tingkir untuk menuntas pemberontakan dari Arya Penangsang karena ia yang setara dengan Adipati Jipang itu. Atas desakan Ratu Kali Nyamat itulah Jaka Tingkir mengumumkan sayembara, barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang akan memperoleh hadiah berupa tanah pati dan alas mentau yang akan menjadi wilayah Mataram. Dan sayembara itu diikuti oleh Ki Juru Mertan, Ki Ageng Pemanahan, dan Danang Suta Wijaya, anak dari Ki Ageng Pemanahan. Ki Juru Mertan berhasil menyusun siasat cerdik sehingga Danang Suta Wijaya, anak Ki Ageng Pemanahan, berhasil menghunuskan tombak Kiai Pleret senjata wasiat Sultan Hadiwijaya ke perut Arya Penangsang hingga ususnya terburai berlumuran darah.
bantu. Susah bisa rendam, susah jadi. Terima kasih. Ya, segenap para simpatisan. Hari ulang tahun Jamiah Mahabbati Rasul yang ke-58. Nandur Mas, ya. Inilah arek-arek pemudi Kampung Guyub yang perdana mengikuti pawai karnaval, pawai ta'aruf yang disponsori apa ini? JBT dan ogen ini kira. Oh, sponsori pendem bersama terus pun tiba. Oke, ambil maju apa ini? Monggo, kali maju pak. Ayo Caris, lanjut Caris. Area makes some noise from MCBC Malang City Producer Group. Area makes some noise. MCBC.
Malang City Sound System. Thank you.
Awas.
Oh,
Thank you.